Ya pemirsa, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jambi mendorong percepatan pembangunan ruas tol Jambi-Palembang yang merupakan bagian dari tol Trans Sumatera di wilayah Jambi. Diharapkan di tol Jambi-Palembang sudah bisa diakses di tahun 2024. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jambi telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait atas percepatan pembangunan ruas jalan tol di wilayah Jambi. Hingga saat ini pembangunan jalan tol Trans Sumatera masih dalam tahap pembebasan lahan, di mana masih terdapat beberapa bagian lahan yang masih dalam proses ganti untung oleh pemerintah. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi Fauzi Ansori mengatakan perlu dilakukan percepatan pembangunan jalan tol di wilayah Jambi agar pembangunan jalan tol terselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan harapan janji pemerintah pusat pada tahun 2024 sudah bisa dimanfaatkan. Sampai hari ini kita baru mendapatkan informasi bahwa pembebasan lahan sudah dilakukan dan kita berharap janji pemerintah pusat bahwa tahun 2024 sudah bisa dimanfaatkan tol Palembang Jambi. Iqbal, JEK TV, melaporkan.